Oke, assalamualaikum dan oke, tutur persekemannya dimanapun anda berada. Ketemu lagi dengan saya Noka Matalam dan di channel Jonoka. Dan oke lor, jadi kemarin lor ya, akhirnya Persik Kediri lor berhasil membawakan kemenangan pertamanya ya di Piala Gubernur setelah mengalami dua kekalahan saat melawan Persebaya dan Madura United lor. Nah, jadi ini memang anu lor ya, permainan Persik Kediri ini sangat meningkat lor ya, mulai dari Persebaya ya dengan skor 3-1 dengan kalah telak dengan skor 3-1, lalu melawan Madura United kalah dengan skor tipis 1-0. Dan setelah itu, setelah melawan kedua tim tersebut, akhirnya lor Persik Kediri berhasil membawakan Persik Kediri menjadi apa ya, mungkin menjadi sih berhasil memenangkan laga pertamanya ya lor ya di Piala Gubernur ini ya. Dan ini kemarin di laga terakhir lor ya, di laga match D3 ketika melawan tim yang berasal dari Bayangkara di sini, kalau nggak Bogor di Jakarta ya, mungkin itulah bro ya, yaitu tim Bayangkara FC. Nah, jadi kemarin sih sangat gimana ya, permainannya sangat-sangat gimana itu lor, sangat beda lah sama yang sebelumnya lor ya, mulai dari defense-nya, mulai dari attacking-nya, mulai dari tengahnya, itu semuanya main bro, semuanya itu main lor, semuanya main. Jadi nggak hanya defense-nya aja yang bagus, tapi juga attacking-nya juga bagus lor, attacking atau penyerangnya tuh juga bagus, juga main lah maksudnya istilahnya. Nah jadi main lah ya kemarin. Nah jadi ya, dengan hasil ini pastilah bro ya, kemenangan Persik Kediri ini tidak mengaruhi kita untuk lolos ya semifinal. Tapi gak apa sih gagal di awal ya, karena pelatih Persik Kediri si Joko Susilo ya pernah bilang lor ya, kalau Piala Gubernur ini dia nggak ingin muluk-muluk lor, nggak ingin muluk-muluk dan ingin menjadikan ajang ini sebagai ajang uji coba lor, paham kan? Ya. Jadi kalah ini ya kalah hal yang wajar, karena Persik Kediri juga belum memiliki persiapan yang mumpuni lor ketika bermain di Piala Gubernur ini. Ya bisa kita lihatlah lor ya, waktu latihan banyak pemain baru yang belum datang kan. Nah ini nih yang kendala yang bikin Persik Kediri belum masuk 100% dalam persiapan ini. Makanya bilang ya, kemarin di berita ada kata kemampuan Persik Kediri baru 50% lor di Piala Gubernur ini. Jadi belum apa ya istilahnya, chemistry-nya lor, chemistry dalam permainan Persik Kediri ini ya masih belum terlalu signifikan lah lor ya, belum terlalu menonjol. Jadi ya buat teman-teman ya, teman-teman Muskemania, jangan terlalu mengedepankan Piala Gubernur ini ya. Dan ini juga masih dijadikan sebagai ajang percobaan lor ya sama Joko Susilo ya, panggilannya Joko Ketuk. Nah, dari hal ini kita bisa ketahui lah lor ya, jangan pesimis lah ya dengan hasil kekalahan dua kekalahan kemarin. Kita sebagai Persik Mania lor ya, jangan pesimis lor, gitu lor. Jadi apapun yang dilakukan sama pelatih kita, kita support lor, meskipun kalah pertandingan. Dan ini pun masih awal permulaan bro, jangan terlalu ya gitulah pokoknya lor. Dan ini masih awal mula bro, jadi ya kita ketahui lah, Joko Silva pun juga masih ingin membangun chemistry ya, mencocokkan sama pelatihnya untuk bisa menjadi yang terbaik lor, makanya gitu bro ya. Dan oke, untuk pertandingan kemarin ya lor ya, saya melihat di live streaming langsung MNC TV bahwa pertandingan kemarin Persik Kediri itu sangat mantap sekali lor ya, apalagi lor ada satu pemain yang sangat ingin saya bicarakan di sini lor ya,
yaitu Junaedi Bachtiar lor. Nah, dan kemarin saya lihat lor ya, Junaedi Bachtiar ini bermain sangat gimana ya, sangat istimewa sekali lor. Kenapa? Karena ya kemarin aku lihat sih si Junaedi Bachtiar ini bisa menggagalkan lah ya peluang-peluang dari lawan, mulai dari tendangan Ezechiel, mulai dari banyak lah pokoknya lor ya. Nanti bisa lihat ya cuplikannya habis ini. Jadi ya sangat gimana ya, bisa dibilang sih kalau kemarin itu match on the match-nya itu Junaedi Bachtiar ya, karena sudah banyak sekali dia bro melakukan save ya, melakukan penyelamatan saat melawan Bayangkara kemarin. Nah ya bagus sih buat Junaedi Bachtiar kemarin, tepat sekali ya penyelamatannya yang dilakukan sama Junaedi Bachtiar. Dia juga paham tendangan yang akan dilakukan sama lawan ya, mana arahnya, juga instingnya main tuh. Jadi wah sangat keren sekali lah kemarin. Dan kemenangan ini pun juga bukan hanya karena Junaedi ya, juga karena kerjasama satu tim Persija Kediri lor ya, yang dibangun secara perlahan-lahan mulai dari nol lor. Kenapa mulai dari nol lor? Karena banyak sekali lor pemain-pemain Persija Kediri yang kemarin dari Liga 2 yang keluar dari Persija Kediri, dan banyaknya juga pemain Persija Kediri, pemain baru yang masuk ke Persija Kediri. Nah jadi tentunya ini chemistry-nya kalau dilihat dari naik jadi turun ya. Ya mungkin seperti itulah bro ya, gak jelas sekali dah kampret. Dan ya langsung aja kita lihat cuplikan save dari Junaedi Bachtiar ya, yang menurut saya ini ya, menurut saya kemarin man of the match-nya adalah Junaedi Bachtiar lor. Oke, langsung aja kita ke cuplikan save dari cuplikan permainan dari Junaedi Bachtiar di Piala Gubernur kemarin lor. Oke, langsung cekidot.